biasa ya, karena kan haus. Jadi pisau itu kalau misalkan dipakai itu kan sering pasti ada namanya tumpul ya. Iya. Sedangkan pisau dapur aja tumpul kan harus biasa. Nah demikian juga pisau di dalam produksi pelabun. Itu semakin ya? Lama dipakai dia akan tumpul. Nah itu kan kita kan perlu melakukan pengasahan per beberapa jam sekali. Nah proses pengasahannya itu gak seperti pisau dapur. Pisau dapur kan hanya pakai air, asap, sekian udah. Tapi kalau misalkan pisau plywood atau mungkin rotary knife kita bisa sebut, itu selain pakai air, itu sangat disarankan atau diharuskan itu pakai oil cooler. Gitu, karena di dalam proses pengasahannya ini di mesin grinda ini kan panas banget. Kalau misalkan dia nggak pakai cooler, nggak pakai oil cooler, maka pisau itu mungkin atau kemungkinan besarnya bakal keluar api itu dan membuat material pisau itu jadi rusak. Nah kalau material pisau rusak, buat pisau itu menjadi cepat tumpul bagiannya. Berarti ini oil ini buat pendingin lah ya Pak, menetralkan ya Pak. Iya, agar si api-apinya itu nggak keluar. Kalau misalkan Pak, tadi kan Bapak bilang ini buat di mesin asal. Kalau misalkan saya nih nggak punya mesin, misalkan asalnya masih manual, apa bisa pakai cooler oil? Bisa. Kalau asalnya kalau nggak punya mesin asal, makanya beli mesin grinding machine di Tritool. Soalnya rusak kalau misalkan nggak punya, berarti itu nggak usah pakai itu, pakai kita punya produk Honing Stone, terus kita rasanya nggak bisa kayaknya. Itu harus ada grinding machine gitu. Jadi fungsi lain dari cooler ini sebagai pendingin, namanya aja cooler ya. Nah ini anti karat dan juga anti korosi. Gitu. Anti korosi itu maksudnya anti kropos ya Pak? Benar nggak sih Pak? Ya hampir sama kayak seperti ya hampir sama seperti ini sih, seperti tidak karat gitu. Dan juga ini anti berbusa. Oh. Jadi kan biasanya kan kalau misalkan apa rasa bisa keluar busa, ini enggak, karena sifat coolant itu yang dingin ya, ngebuat coolant ini adalah apa namanya penunjang yang cukup menunjang untuk proses pengasahan. Oh, sangat bagus ya Pak, maksudnya biar kita juga nggak rugi. Kalau pisaunya itu cepat tumpul ya kalau pakai cooler oil ya Pak ya. Ya, itu ngebantu juga agar si pisau jadi lebih tahan lama juga. Gitu. Ya oke Pak. Oh iya, ada lagi Ricardo yang mau dikasih tahu ke penonton? Oh ada dong, jelas. Mungkin salah satu yang perlu ditambahkan dari oil coolant. Jadi untuk oil coolant kita dipakai dalam proses pengasahan itu 1 liter banding 20 liter air biasa. Oh. Itu. Jadi beda jauh sama tadi yang si silikon ya Pak, kan kalau silikon itu kan 1 banding 2 sampai 8 liter. Kalau si coolant lebih air bersihnya lebih ini apa lebih banyak, 1 banding 20 liter ya. Iya betul. Jadi ya sebenarnya sih tergantung juga, bahkan ada karena coolant kita mempunyai materialnya bagus SC32 ini, jadi ada juga tuh yang nambahin 1:30 air. Oh, gitu. Jadi, ada juga. Oh jadi tergantung si usernya ini maunya kayak gimana ya Pak? Iya. Iya, biasanya kan kalau misalkan ya perlu diketahui juga kalau misalkan coolant yang grade-nya agak bawah, bukan agak bawah sih, yang SC32. Jadi itu
mereka itu ada juga yang membandingkan 1:10, 1:15. Tapi kalau misalkan kita itu minimal banget 1:20, jadi lebih irit. Jadi itu udah irit bahan baku juga, irit pisauan biar nggak tumpul. Iya. Ya sangat efektif ya Pak kalau pakai kulit ya. Tidak hanya efektif tapi juga efisien. Ini barangnya ready stock Pak. Ini ready stock. Kita untuk ini ya sebenarnya sih kita ini mensupport mensuplai itu per pel ya, satu pelnya 20 liter. Per pel. Kalau silikon tadi by the way itu 30 liter per pel. Oh, maaf Pak, ulang Pak. Kalau silikon 1 pel itu 30 liter. 30 liter. Kalau coolant oil 20 liter per pel ya. 20 ya, Pak. Tapi untuk coolant oil kita itu kita jual juga, kita supply juga itu per drum, banyak juga. Oh. Itu setiap ya setiap bulan, setiap minggu itu kita pasti supply untuk coolant oil kita ya. Itu coolant oil yang drum-druman itu Pak? Iya, sebenarnya sih lebih kalau mau efisien di zaman sekarang lebih bagus itu beli langsung per drum aja. Beli langsung per drum, dan tambah lagi promo yang lebih stabil itu ada cashbacknya, tambah lagi cashbacking itu segala macam ya, lumayan lah buat ongkir gitu. Kalau beli sekarang ada diskon nggak nih Pak Ricardo? Oh, udah pasti ada di program kita di bulan Juli ini. Oh, gitu. Iya, lumayan banget udah dapat promo, dapat coolant oilnya juga harga yang kompetitif ya, pasti tidak merugikan. Terus ya berbagai macam hal yang dapat dirasakan apabila sering-sering belanja di PT Tripols Indonesia. Oh iya Pak, tadi kan di awal mulai tuh saya udah sampaikan ada promo spesial buat penonton ya. Iya. Itu kalau nontonin IG kita, kalau lagi live dari kita mulai sampai selesai itu ada hadiahnya loh Pak. Oh iya kah? Apakah hadiahnya itu? Hadiahnya tuh saldo e-wallet Pak, 200.000 buat dua orang pemenang. Itu kan kalau misalkan bisa ngejawab quiz kita ya. Iya dong, udah pasti kan. Kalau misalkan nonton dong, itu saya mau Pak. Iya. 200.000. Iya. Pasti harus ada tantangannya dong. Tuh, ini jadi buat teman-teman Tritool. Ini kita berikan reward ya untuk tadi dua orang ya. Iya. Untuk dua orang dapat apa tadi? Saldo e-wallet Pak 200.000 buat dua orang pemenang. Lumayan buat besok weekendan kita beli sesuai yang kan buat beli seblak, kan? Iya. Buat GoFood. Iya. Terus saking baiknya Bu Jess itu pribadinya Bu Jess itu kalau hari iya ya, terus saking baiknya Bu. Oke, pertanyaan pertama apa ya Pak Ricardo daripada nanti pada nungguinnya kan nggak sabar buat dapet hadiahnya. Oke, pertanyaan pertama adalah singkat dan padat. Fungsi dari silikon itu apa? Fungsi dari silikon itu apa? Terus pertanyaan kedua adalah apakah Bu Jess ada nggak mau bertanya? Oke, pertanyaan dari saya itu apa fungsi dari coolant? Oke. Itu sangat gampang, tadi udah dibahas sama Pak Ricardo. Kalau silikon tuh buat yang itu loh, buat bersih-bersih alat. Iya sih Pak. Langsung. Terus kalau yang coolant tuh buat ini loh, anti karat. Iya. Gampang banget. Pokoknya gampang banget lah. Tinggal jawab di komen ya. Iya. Jangan sampai nanti nggak kebagian hadiah, sayang banget. Lumayan kerusi kita. Sayang. Iya. Jadi buat teman-teman ini kasih komen, komennya ya, kasih komen, bales apa, baru dapat rewardnya. Oke. Oh iya Pak. Kita juga punya ada pengumuman nih Pak buat penonton, sambil nunggu penonton pada jawab nih, kita ada satu pengumuman Pak Kado, jajan Pak Kado lupa.
saya nggak lupa untuk pengumuman yang mungkin yang penting, yang nggak kalah penting, kita bakalan ikut lagi berpartisipasi di pameran IFMEC dan WoodMEC 2023 nih. Tanggal berapa itu, Pak? Itu tanggal 20 sampai 23 September. Nah, tahun kemarin kan kita ikut. Nah, ini dia nih ada di layar. Nah, tahun kemarin setiap tahun kita ikut. Nah, untuk sekarang kita ikut dan di booth kita itu ada di B3H16, hall 16 di B3. Di building 3, hall 3, hall 16. Jadi bagi teman-teman yang di sini yang sedang nonton, itu kita undang juga karena kita jadi partisipan di sana. Kita di sana ada booth. Jadi kehadiran teman-teman pun juga menjadi sebuah penghormatan apabila mampir ke booth kita ya. Nah, di booth kita itu nanti ada beberapa item-item yang terbaik kita yang akan kita show di sana. Nah, terus di sana pun juga ada promo-promo yang mungkin akan berjalan. Nah, terus di sana pun juga ada informasi-informasi penting yang mungkin bisa langsung ditanyakan di sana. Jadi di sana tuh pokoknya teman-teman datang deh, hadiri acara kita IFMEC 2023 di G Expo, jangan lupa tanggal 20 sampai tanggal 23 September. Kalau misalkan, Pak, saya mau minta undangannya, ada nggak, Pak, undangannya, Pak? Undangan? Oh, pasti ada. Itu bisa di WhatsApp ke kita langsung atau di DM ke kita langsung. Ataupun sebenarnya sih kita mengundang secara email ya. Kita dari email itu pasti kita undang, dari elektronik mail, dari email pasti kita undang. Terus kalau misalkan emang mau undangan fisik pun juga bisa, nanti kita kirimin, bisa juga. Jadi tinggal di DM atau di WhatsApp aja kita atau teman-teman yang kenal sales-sales Tritum atau mungkin orang-orang Tritum, bisa di DM aja, gampang, mudah, nyari kami itu gampang lah di Google atau segala macam adalah. Pak, ini pamerannya tuh bayar nggak sih, Pak, kalau saya mau datang masuk, Pak? Untuk pameran IFMEC WoodMEC yang belum pernah itu terbuka buat umum ya, nggak cuma umum tapi internasional, karena ini pameran internasional. Jadi mungkin ya itu nggak cuma Tritul tapi juga ada kayu-kayu dari Eropa, Amerika, ada juga kayak tahun kemarin. Banyak ya, Pak? Ada banyak, ada ini dan itu. Jadi teman-teman untuk ya apabila mungkin baru tahu oh ternyata kayu ada ini atau mungkin cuma belajar cari pengalaman, please come to the pameran ya, exhibition. Itu. Oke, Pak. Ditunggu ya buat teman-teman yang mau datang di tanggal 20 sampai 23 September 2023 di pameran IFMEC dan WoodMEC. Pasti di sana kita juga punya program-program khusus di sana, Pak. Nanti pasti pasti. Biayanya, Pak. Pasti. Pasti ingat ya, jangan salah, IFMEC WoodMEC 2023 G Expo Kemayoran. G Expo ada banyak soalnya. Oh, banyak ya. Ada G Expo, tapi Kemayoran ada banyak-banyak. Oh, iya. Oke, jangan lupa ditunggu. Nah, terus untuk tadi jangan lupa yang udah ada jawabannya langsung di komen aja. Iya, nanti biar buat yang menang di transfer langsung tuh ke saldo e-walletnya. Nanti ini videonya kita posting di Instagram kita, bisa dijawab di sana, bisa menonton lagi video kita juga di sana ada. Oke. Selamat sore, makasih teman-teman. Terima kasih, teman-teman.